Selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan verifikasi lapangan program Kampung Iklim Proklim tahun 2022 yang difokuskan di Kelurahan Blitung Utara, Banjarmasin Barat. Lingkungan RW 01 Kelurahan Blitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, belum lama tadi mendapat kunjungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kunjungan KLHK bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan disambut pihak Kelurahan Banjarmasin Barat, Ketua RT 01, dan sejumlah masyarakat yang terlibat dalam aksi program Kampung Iklim di Kelurahan Blitung Utara. Dalam kunjungannya, tim verifikasi KLHK selain melakukan pemeriksaan data dan informasi sebagai pengusul program Kampung Iklim, juga melakukan kunjungan lapangan. Ketua RW 01 Kelurahan Blitung Utara, Fauzi Rahman, mengatakan, lewat kehadiran tim verifikasi KLHK ini merupakan suatu kebanggaan, pasalnya tak semua kelurahan mendapatkan kunjungan atau verifikasi dalam penilaian Proklim. Harapannya Proklim yang diberi nama Hijau Daun ini tidak hanya menjadi juara, namun yang terpenting bagaimana mengajak masyarakat untuk terus mewujudkan Proklim agar tercipta suasana lingkungan yang asri, serta mampu menjadi contoh bagi kelurahan lainnya di Banjarmasin. Kementerian Lingkungan Hidup ini artinya tentunya sangat memberikan semangat bagi lingkungan kami di RT 1, khususnya RW 01, Kelurahan Blitung Utara ini, Kecamatan Banjarmasin Barat. Nah, harapan kami artinya itu kami sangat optimis dengan melakukan kegiatan ini karena program Kampung Iklim ini tidak semua di lingkungan wilayah Banjarmasin Barat mendapatkan daripada penilaian yang menurut kita itu kan berdasarkan apa yang sudah ada di lingkungan itu tersebut masyarakatnya, supaya akan lebih giat artinya sadar dengan lingkungan, kemudian tetap melestarikan terutama kepenghijauan gitu kan, nah, untuk mengangkat daripada perekonomian masyarakat itu sendiri. Nah, tentunya artinya kan kita mencegah daripada untuk kesehatan, kemudian juga disitukan itunya kita suasana asri, aman, tenteram dan nyaman. Salah satu tim verifikasi KLHK menyatakan apresiasi atas upaya yang dilakukan warga RW 01 dalam menciptakan dan menyukseskan program Kampung Iklim. Hal ini diakui cukup penting dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sesuai kondisi wilayah. Di sisi kalau terutama untuk desa Blitung Utara, ini kan daerah retensi banjir atau air rob atau air pasang lah. Sehingga aksi adaptasi yang harus diutamakan, bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan iklim tersebut yang dulunya mungkin di sini tidak daerah banjir, sekarang di daerah banjir. Tadi kami sudah keliling dan ternyata masyarakat sini hampir semua rumahnya sudah adaptif, yaitu rumah panggung. Rumah panggung itu adalah rumah adaptif untuk menghadapi naik turunnya permukaan air sungai tersebut. Sidi Banjar TV. Yes. Okay. Sip.